7 orang dapat menyelesaikan sesuatu pekerjaan dalam 6 hari. Berapa orangkah yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu dalam setengah hari? Untuk menyelesaikan soal di atas, kita menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah suatu bentuk perbandingan yang nilainya saling berkebalikan. Jika besaran yang satu bertambah, maka besaran lainnya akan berkurang. Begitupun dengan sebaliknya. Dari soal di atas, kita perlu memahami bahwa jumlah orang yang diperlukan berbanding terbalik dengan waktu yang dibutuhkan. Jadi, semakin banyak jumlah orang yang mengerjakan pekerjaan, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut semakin sedikit. Dari soal di atas dapat diketahui 7 orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 6 hari. Yang ditanyakan, berapa orang yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam setengah hari? Untuk menyelesaikan soal di atas, kita bisa menggunakan permisalan. Jadi kita misalkan A1 itu adalah 7 orang, kemudian B1 6 hari, B2-nya setengah hari, dan A2 adalah orang yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam setengah hari. Jadi untuk persamaannya seperti berikut. A1 dikali B1 sama dengan A2 dikali B2. A1 kali B1, 7 dikali 6 sama dengan 42. A2 dikali B2 sama dengan A2 dikali 0,5 sama dengan setengah A2. Jadi pindah ruas, A2 sama dengan 42 dikali 2. A2 sama dengan 84. Jadi diperlukan 84 orang untuk menyelesaikan pekerjaan di atas dalam waktu setengah hari.